Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman kopi Arabica yang sudah tidak berproduksi dengan baik. Banyak ranting yang mati. Akan dilakukan permajaan. Karena sudah tidak efektif lagi atau sudah berkurang produksinya. Nanti dipangkas agar keluar tunas baru. Nah, seperti ini pemangkasannya. Kira-kira tingginya sekitar 40 cm. Nah, setelah dipangkas, lanjut dibobokor agar mempercepat keluarnya tunas baru atau pohon baru. Selanjutnya dikasih pupuk. Nah, setelah 6 bulan baru keluar tunas seperti ini. Ini sudah waktunya untuk disiang atau dibersihkan gulmanya. Karena sudah 6 bulan dan sekarang musim hujan, jadi cepat keluar gulmanya. Ini pembersihan gulma menggunakan mesin babat untuk mempercepat pekerjaan. Setelah dibabat bersih, selanjutnya dibobokor kembali seperti ini. Nah, ini dikasih pupuk organik. Nah, proses pembokoran ini setelah 6 bulan ini cepat keluar bunga baru atau keluarnya buah. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.